Okay. Okay. All right. Waduh. Ntar guys, aku setup dulu. Set. Oke, kita pegang stick Xbox lagi. Stick gua tuh banyak banget anjay. Sampai sini gua kalau nggak salah ya. Oke, langsung guys, kita. Waduh, audio outputnya cu. Kegedean. Star 4,4. Halo Yeremia. Oke, kita lanjut ya. Duit gue berapa sih by the way ya? Gue pengen beli Chicago guys. Duit gue kurang guys. Got a selection of what are you selling? Elegan Mas, Spinel gue jual. Antique Pipe gue jual. Ember Ring gue jual. Bestin jangan dulu. Black Bass jangan dulu. Black Bass jual lah. Gedean cuy. Absen weh, no Frizal. Bang, ente Tangerang dari mana? Bukan Tangerang, gue di Jakarta. Udah ya, kurang lebih gini guys. Langsung aja guys ya, biar cepet ya. Black udah tamat. Gue lupa men, kontrolnya gue lupa lagi cuy. Oh ke situ, iya. Iya ke situ guys. Telat bang, enggak. Baru mulai. Oke, kita lanjut konten Henkeno. Eh, gue sambil record, gue lupa. Hampir gue lupa record cuy. Gue harus record dong. Iya, Jakarta. Nah, ini kan udah gue bunuh nih kalau nggak salah. Iya, udah gue bunuh loh. Pakai book ditchman, udah nggak usah ngebook, ribet guys, ngebaknya guys. NFF lagi. Nah. Kalau ini kontrolnya nih sangat enak, guys. Kontrol Resident Evil 4 tuh sangat smooth as fuck. Oh, iya ada duit. Gua lagi ngumpulin duit buat beli Chicago juga ya. Dingin, Bang. Enggak kok. Gua lagi sambil farming dulu. Kalian kalau ada yang inget rahasia-rahasia harta karun kasih tahu gua, guys. Karena gua butuh duit buat beli Chicago, masih duit gua masih kurang. Gitu, guys ya. Hela ini gue bunuh-bunuhin ini. Bentar. Aduh susah itu jauh banget men. Wah sulit itu men gue pakai hand cannon. Legaya abis ini Legaya. Gue begadang. Ayo Daniel nanti Legaya. Nice satu. Berapa lagi sih? Oh masih banyak rupanya. Pony juga berguna mantap. Sampai pagi enggak ini satu jam aja. Gue mau main satu jam ini. Woi ada anjing awas. Rip aim. Aduh hand cannon itu lambat sekali guys walaupun noh pelurunya kayak gitu ya. Ini kemana ya? Black di mode Black Ops berani enggak? Wah enggak berani gua cupu, gua enggak kayak lu ekspor. Cupu gua mah. Yang normal aja lah udah cukup lu. Gua yang pro beraninya Resident Evil 4 doang guys. Ya harta karun nih main guys. Rot. Nih buat kalian yang mau lihat kekuatan hand cannon, kita coba di profesional mode ya. Sama Chicago sebenarnya, sama Chicago. Cuma Chicago gue belum ada duit guys. Black udah tamat sayang. Oh, ya sih teman. Gak ada bocil terasa sepi. Kok ini lagi bang, gue mau bikin konten guys, konten hand cannon melawan bos. Jauh di versi 4 PS2 nanti ya, pasti gue mainin cuma masih acting kematian. Lagi festival game enggak, emang ada konten yang mau gue bikin, gue mau lengkapin konten Resident Evil 4 gue. Season apa itu apa season? Kedinginan, enggak biar keren aja gue pakai jaket gini. Wah lupa gue jalannya. Sini ya kalau gak salah ya. Apa sana cuy. Oh ini ada item nih. Nice. Festival game sampai tamat semua festival gamenya. Kalau Infinite Launcher, gue jual. Soalnya gue butuh duit buat beli Chicago. PS3 membosankan, nggak juga sih. Nih, ginian nih. Iya, situ tuh.
Trot. 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 Notif nggak ada, iya nih. Oke, puzzle kematian ya. Emang gue pakai stick Xbox? Oh, gue pakai stick Xbox. Sebentar. Apa yang salah? Oh, hijau salah. Nah. Eh kok? Loh, udah bener kok ini? Biru apa yang salah ya? Biru. Merah nampaknya. Merah gue salah, cuy. Bener kok. Udah bener kok. Lupa gua. Loh, bener. Tadi yang salah apa ya? Apa yang salah tadi? Perasaan tadi gitu juga dah. Anyway. Wah, thank you, amin. Hijaunya salah tadi ya? Ih, ngapain di reload dong? Oke, beban datang ya. Actingnya mana, kan belum lawan bos. Ashley, don't come. Nanti istirahat dulu, stand match ya. Istirahat dulu, sejam, mau makan malam. Wah, Rizky. Wah, mantap Rizky. The best Rizky. Apa kabar Rizky? Oke, kita babak barang beban sekarang ya. Udah gak perlu kita lihat lah. Wah, lihat beban gua guys. Lihat beban gua guys. Pakai armor. Mantap, dia mati gak sih kalau tembak? Ih, kocak. Ya. 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 Aduh, pakai armor anjay. Coba gue penasaran ditembak pakai cannon mati enggak dia? Wah, gila kebal cuy ditembak cannon-nya emang. Bener cuy, OP banget ini. Lama buru, sabar. Buset, bunyinya annoying banget. Kemana ya, gue lupa. I'll take the girl. Who are you? Pala gue hilang, kagak. Ah, udah basa-basi, udah tahu semuanya. Kita udah tahu semua guys ya, basa-basi itu ya. Kelamaan bacot guys. Safe, gak usah, kelamaan. RE6 udah lewat, jadi udah jadi replay. Sama Basoka juga gak bakal mati, serius. Coba sama PRL, PRL sih gak mungkin mati ya. Ntar gue loading dulu ya, gue butuh duit guys, mau beli Chicago guys. Masuk lagi nih, ada duit. Eh, bukan situ, maaf. Main dapat duit. Cara dapat kostum, namatin ada Wong. Ayo kita barbar. Duar. Hand cannon duar. Aslinya kalau dibacok sama pelaga mati gak guys? Yaelah, pelaga gue tembak di badan juga mati guys, tuh kan. Tembak di badan juga die man, pakai hand cannon. Gak ada obat hand cannon. Aku butuh duitnya guys, I need the money cuy. Gue kalau ada harta karun bilang gue ya. Gue pengen farming duit nih guys. Kalian mau pakai Buck Ditchman nggak? Ya, shotgun gue mana? Gue belum beli ya. Gue udah bisa ngebug nih kalau mau nih.
Ada yang kelewat, udah. Coba bug, tapi gue harus beli striker. Duit gue berkurang lagi. Nah, striker harganya berapa? Anjir, 40 ribu coy, makin jauh dari Chicago, men. Gak usah lah, kita kan lagi nabung beli Chicago. Biar kalian tahu juga Chicago tuh kayak gimana. Baju asli berisik ya, berisik banget anjir. Ra-ra-ra! Mata lo! Ahí está! Ahí está! Mantap! Aslinya kebal! Coba kita lihat asli dibacok mati nggak? Ayo bacok asli gua kalau berani. Mantep asli gua, DGG banget asli dah. Aslinya OP sekali guys ya. Nah, gua lupa jalan cuy. Ya, sih. Banyak spinel di atas lampu. Masa? Di sini udah gak ada harta karun deh, kayaknya udah gua ambil semua. Asli di perisai. Ariesta, wah. Udah. Asli ngapa asli? Ya asli. Kagak kena damage anjir. Oh giliran gua kena. Wes lo. Asli gua kebal bro. Cerot. Cheat kah? Buset pakai cheat lancang kali mulut kau. Ini pekerja keras ini hand cannon woy. Ada kontennya. Kurang ngajar pakai cheat. Upo la pelo. Upo la pelo. Ah. Nih buat kalian yang belum pernah lihat PRL nih. PRL di PC OP banget nih. Tapi jangan pakai PRL lah. Terlalu jadi kegampangan, cuy. Kagak bisa diangkat, cuy. Aduh. Emang ini mode profesional lah. Kalau pegang PRL udah pasti profesional, guys. Soalnya PRL enggak mungkin didapat di easy sama normal. Ini kemana ya? Gue lupa dah. Oh, kita mencari harta karun guys di sini guys, kalau nggak salah guys. Oh, makan tuh. Oh. Ini bosnya di mana ya? Gue lupa dah. Ada bos lagi kalau nggak salah. Bikin bug nanti duit gue berkurang. Sebentar guys ya, sabar ya. Gue agak-agak lupa soalnya. Aduh, bukan di sini cuy. Bukan sini guys. Barbie kapan lagi nanti? Segera. Gue mau angkat asli. Asli, akhirnya asli berguna di game ini. Coba gua angkat dia, bisa gak? Wah! Sampai jongkok men, bisa patah tulang Leonnya. Gua baru tahu. Bang, cara dapat PRL. PRL yang di PC begini guys. Tunggu ya, gua butuh duit guys. I need money men. Itu satu di sana, di mana? Oh, tuh. Satu, 13. 13 itu di mana sih yang di balik situ ya? Enggak kelihatan deh. Sini kayaknya di balik sini, cuy. Di sini nih. Hop. Tuh, benar kan gua masih ingat. Nah. Satu lagi ya buat dapat duit gratisan, guys. Nanti langsung gua jual Punisher nih. Raise up dong. Nah, main sampai jam berapa? 1 jam lah.
Bang, RL lu mana kok Falcor? Lah ini aja belum tamat, Resident Evil 6 belum tamat semua. Gimana gua mau Resident Evil 7 coba? Coba, logiknya sih gitu aja. Ya, ke situ. Sini, men. Nah. Nah, itu dia. Agak sulit ya guys, mau aim sejauh itu pakai hand cannon gini. Soalnya gue pakai stick coy, coba gue pakai mouse. Sama aja pakai mouse juga sulit, men. Astaga, kenapa? Sulit, sulit. Eh, tunggu ntar. Lihat nih. Oh! Patah kaki kau. Kopi game orang ini. Ah, maksudnya apa? Kopi game orang. Kalau yang bilang kopi game orang, dia enggak lihat guys perjuangan kita main profesional. Nyari hand cannon, namatin ada Wong. PRL jangan kegampangan. Disini ada bos kah? Oh gak ada sih. Gak bosen, bosen sih sebenarnya. Aku ngobat dulu. PRL dapetinnya namatin profesional. Di sini pakai PRL. Oh iya, boleh boleh boleh. Boleh 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 boleh. Iya. PRL, PRL, PRL. Use this. Gue ada telepon. Halo guys. Eh halo guys, halo bro. Ronald, apa kabar? Baik baik ya. Gimana event kemarin? Lancar kah? Oh iya iya, lancar banget. Mantep lah. Berapa dapat duit berapa, bro? Ya udah lah, lu kalau bisa lu dealin lah bisnisnya lah. Ya nggak gitu juga. Eh, by the way, si Mindy gimana lu? Naksir lu sama dia? Mindy. Wah, emang dia semok banget, bro. Sumpah sih, gua kalau jomblo mah gua jadiin pacar gua, men, gua kejer cuy. Oh gitu. Nah, gua lagi main Resident Evil. Iya, gua tinggal nembak-nembak aja sih. Nggak susah, tenang, tenang, tenang. Oh ya? Ya, yang bener di mana cuy? Wah. Anaknya SBY, apa? Anaknya Jokowi. Yang benar lu bro. Oke. Okay. Hey, by the way bro, lu udah coli berapa kali hari ini? Lu entah kenapa ketagihan coli bro. Oh iya iya iya. Enak cuy soalnya cuy. Tapi gua merasa bersalah cuy abis coli. Eh bro, udah nih, udah kelar nih. Udah, gua lagi main nih ya. Ntar gua telepon lagi lah, oke? Okay? Wih, udah kelar ya? Udah kelar, keren. What do we do now? The bridge I crossed to get here is out. Udah kelar apa guys? Udah lah. Coli nanya-nanya. Padahal HP-nya mati kagak, itu gue lagi nelpon beneran. Ah, wih dapat duit main, 1000, 1000, 1000. Oh ini bos nih, bos bos bos. Tunggu tunggu, gue acting lagi. Ceritanya gitu doang. Nah ini ya, gue mau bikin konten dulu guys ya. Jangan mengganggu guys. Amo diambil ya. Ini gue mau bikin konten dulu cuy ya. Level apa kesulitannya? Profesional. Hmm.
tangan kiri coli. Nah, lanjut ya. Kita farming dulu ya. Gue butuh duit buat Chicago, guys. Dari kemarin itu mulu yang dibahas itu. Menghinai Islam, matamu menghinai Islam. Asli mana? Kok aslinya hilang? Oh, dia di situ, guys. Oke, Leon siapa tak kaki, cuy. Gua mau bikin konten, guys. Gua butuh AdSense. Ya. Kanan. Profesional juga mudah kalau gitu hasil. Lah, gua udah melalui yang sulit, guys. Kok kalian sirik banget ya? Gua udah melalui yang sulit. Lah, ini reward yang gua dapatkan gitu dari hal sulit yang gua dapatkan. Kok kalian kayak nggak terima gitu? Gua pakai asli baju besi. Oh, gua saya. Ah. Kan gua mau bikin konten. Oke, okay, guys, di sini kita bakal ketemu gorila kedua kalau nggak salah. Bukan kalau nggak salah sih, emang pasti ketemu, cuy. Kita akan coba kekuatan hand cannon kita di gorila kedua ya. Di raksasa El Gigante kedua, cuy. Nggak pakai batu bantuan, cuy. Langsung aja, cuy. Sini lo, bro. Come to papa. Duar, satu. Sini lo, titiknya keluar. Ya, duar. Sangat easy, guys. Hand cannon benar-benar GG. Oke, cut. Oke, gue butuh satu boss lagi, cuy. Dewa 5, iya ntar ya. Ada harta karun, masa? Oh ya, nanti titiknya gue sensor. Tuh, bener tuh Arif. Ini namanya susah-susah di awal. Abis itu bantai pakai hadiahnya, cuy. Yang bilang coffee safe pasti udah biarin aja. Biarin aja, guys. Yang penting konten gue jadi, guys. Gak main The Beast Inside nanti ya. Eh, sini bukan sih? Iya, bener, cuy. Request home sweet home nanti lah ya. Ayo, stop. Bebe. Mana sih musuhnya? Ada musuh dah. Mana ya? Gue lupa deh. Sini. Buah, kaget gue anjing. Double kill, gila dibakar gue. Anjing sakit banget dong. Kabur. Lupa jalan gue. Syukur ikan gue banyak. Die, motherfucker bitch. Tunggu, di sini kalau nggak salah ada bos juga. Nggak, jangan di hide aja dulu. Gue pengen lawan bos soalnya. Di sini ada bos nih, mini bos. Gue jengkir. Repaint. Pala kau pecah. Oh, nih, turun nih. Woi, ngapain? Acik! Belakang gue, bitch! Cara dapat hand cannon, mercenary, bintang 5 semua. Di semua map. Oke. Oke, guys, di sini kita bakal ketemu mini boss lagi ya. Kita akan bertemu manusia gergaji, cuy, tapi cewek. Dan di sini ada dua, kalau nggak salah. Bener kan satu? Kita coba hand cannon di manusia gergaji yang cewek ya. Biasanya kita coba yang cowok, kita akan coba ke yang cewek. Oh, anjay, ada dua, cuy. Mana mereka? Sini, sini. Oh, satu. Mana satu lagi? Dua! Mampus. Sebenernya gua hampir mati tadi, guys. Anjir.
lompat dulu. Dari sini nih. Tembak gitu. Jika gue belum dapat, gue lagi nabung. Ada duit. Cara hand cannon. Hand cannon di upgrade sampai full. Ntar gue lupa jalan. Gak bosen kayak gak ada tantangan, iya demi konten guys, gue butuh AdSense guys. Aku butuh AdSense! Salah. Dia susah di aim-nya doang guys. Bener gak sih kesitu? Iya bener. Oke kita lewat yang gorila aja ya tadi ya. Eh keluar lu anjing. Need ads, Chicago 1 juta, kayaknya udah cukup nih duit gue. 1 juta mahal banget cuy. Cara dapat AdSense bikin konten. Tapi kok gak bisa sih? Oh harus diputer lagi cuy. Alright. Itu AdSense guys, gue mah jujur 1 juta worth it ya. Sekarang gue pengen nunjukin ke kalian lah seperti apa sih Chicago itu. Halo Kak Windy, bully lah. Pas turunan lu pas nangkep asli pasti ngakak. Patah tulang anjir. Ntar ya sabar guys, ini agak susah kalau lo pakai hand cannon melawan musuh-musuh yang banyak gitu. Kita soalnya dikeroyok guys. Hand cannon tuh ngecas gitu. Agak susah. Aku siapa tau dapat duit di sini kan? Ini ada duit di sini cuy. Bener kan? Pakai PRL nggak seru kan? Gue mau nunjukin hand cannonnya. Live jam berapa nanti abis ini Legend of Legaia ya? Atas ada harta karun serius? Ada cuy. Ada. Salah. Iya, gue lagi bikin kompilasi lawan bos ini pakai hand cannon. Itu yang lagi gue kerjakan sekarang guys, tapi sambil live biar kalian juga bisa ngobrol-ngobrol. Nggak seru dipakai. Iya, soalnya susah guys di situ guys. Oh, gue pengen acting. Ini kita lihat ya, nih lihat Chicago guys. Harganya. What are you buying? Chicago itu 1 juta cuy. Terlalu mahal tuh ya, Chicago typewriter cuy. Gua akan beli Punisher, gua beli. Aduh penuh lagi kambang. Ya Allah. Gini. Coba ya, gua susun dulu guys. Ada cara buat dapat duit kenceng kalau nggak salah. Kita gabung ini, yang ini gua gabung, ini gua gabung. Obatnya diminum semua. Oh iya ya. Gua jual nih mahal nih biasanya nih obat yang gabungan ini. Harusnya ya. Tuh kan 10.000 lumayan cuy. 10.000 jual. Ini spinel jual, ruby jual ya. Is that old? Ruby kayaknya jual. Ya ruby jual. Oke, dikit lagi gua beli Punisher. Punisher gua mana? Punisher yang gratis mana tadi? Kok enggak ada sih? Nih Punisher beli. Sini aja. Nah. Salah. Langsung jual. Langsung jual. PRL udah pernah gua udah pakai PRL. Mana sih tadi? Punisher. Nih, Punisher 15.000 lumayan ya. Oke, okay, next. Ya besok sekolah, cuy. Yang sekolah. Udah kabur. Pakai PC ya. PRL-nya enggak ada ini. Enggak ada duitnya, guys. Oh iya, peluru nggak dijual, lupa, maaf. Lupa. Sorry. Sekolah lemah, buset, lancang kali mulut kau. Wah, ini kita melawan bos nih, kalau nggak salah nih. Ada harta karun tapi di depan. Beli striker buat nge-glitch. Ntar ya, Chicago dulu ya, tabung Chicago dulu ya.
Ada musuh di sini, gue masih inget. Satu. Wah susah men. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Kalau pakai PRL ini gampang banget di sini sumpah. Aduh, rip em anjing. 7. Gua tembak itu loh. Ah, mati lu bitch. Ah. Pakai PRL sambil merem gua, Bang. Iya. Ini asli. Oh iya asli suruh depan ya, bener juga ya. Tapi dia mau ngikutin kita terus loh. Itu mode pro bang, iya. Zombie tamasya lu tembak. Nah gua butuh AWM nih nanti nih. Jujur gua butuh AWM cuy. Udah gak duit kah di sini ya? Nama asli lo Brando. Bang hati-hati bosnya kuat ya ya. Tenang ada hand cannon. Aku agak lupa di sini kemana ya? Bukan ke bawah. Tahu langkah kakinya berisik banget. Nih di sini ada harta karun kalau nggak salah, main nama-nama duit. Dan drop. Lihat tuh guys. Profesional sakit banget guys. Gue lupa ada begituan di situ. Syukur telur gue banyak. Mampus anjing. Aslinya nggak mati anjir di bom. Eh kaget gue. Ya lalu tembak pantat kau bitch. Yang kuning peluru hand cannon tapi nggak guna, hand cannonnya udah gua upgrade full. Nih liat nih. Patah kaki Leon. Sini kalau nggak salah sini ya, iya sini sih. Risik banget sumpah. Kalau saya RE4 sudah Infinity semua the best. Doesn't make any sense, man. Ashley, go hide. Tiba-tiba berubah jadi gitu skinnya. Dulu pas lihat lo main ini game teriak-teriak mulu. Ya dulu susah soalnya emang murni kan dari profesional. Kagetan dan belum pernah main, ini udah lebih gampang, udah pernah main. Oke, bentar guys ya. Oke guys, kita bakal melawan bos di sini ya, si manusia kelabang tuh. Kita lihat dulu adegannya, mungkin kalian mau bernostalgia. Sebentar lagi manusia kelabang ini akan merasakan kekuatan hand cannon coy. Oke, Pony lempar, langsung melempar barel. Dan cairannya keluar, apa yang akan dilakukan Leon si Pony lempar, keluar. Trot. Ntar lagi dia akan merasakan, guys.
Kayaknya dia masih hidup nih. Iya, masih hidup. Udah cut. Sambung lupa. Lagi acting guys. Lagi acting. Gila hand cannon OP cu. Butuh asupan konten guys. Apa sih? GG. Oke, ayo kita ngobrol lagi guys. Iya, cuma Leon cuy yang bisa one hit cuy. Ntar gue butuh ini ya, butuh duit men. Main anak jalanan. Ada bos lagi gak ya? Masih lama nih, gue butuh duit ya guys ya. Gue I need money men. Chicago men. Mahal banget Chicago ya. Nah ini 10 ribu nih, kita dapat 10 ribu. Oke, dapat 10 ribu. Gue gabung ini. Oke, 10 ribu Doraemon Story of Season. Udah, kabur. Bang, berapa kali lo tamatin? Ini ketiga kali sih. Yang sebelumnya kan PRL. Eh, kaget gue. Anjir, kirain apaan? Kebal anjir. Tembak itu udah dapat duit, iya. Oh. OP banget anjir. Iya, harusnya gue suruh wait dulu, maaf lupa. Stay humble, siap Lauren. Ngapain bang, iseng doang. Gue agak-agak lupa guys harta karun, nanti kalian remind me lah. Eh, gue mau jual barang dulu sih. Main di PC. Eka, tadi ada Eka. 77 ribu, dikit lagi cuy. Dikit lagi kita bisa membeli Chicago Yellow Cat. Oh, ini digabung nih sama Bear Stank nih, gue inget nih. Ini gue jual. Coba jual. Jual peluru, ya. Congrats Evos, mantap. Gimana cara gabung item ya, gue lupa. Ini kayak treasure. Ini gue gabung sama ini. Ah. Sell. Ya sedikit lagi cuy. Sedikit lagi kita bisa beli ya. 200 ribu lagi kita bisa beli Chicago. Motherfucker. Peluru jual. Mayan 14 ribu. Oh iya, gue kaya dari peluru men. Tempe ammo juga. Eh, sniper jangan deh, gue butuh sniper cuy. Hand cannon. Anjay, gue rinjay. Benar guys. Peluru, granate gue butuh kayaknya granate. Granate masih butuh lah. 150 ribu lagi cuy. Ntar kalian bakal lihat cuy, hand cannon. Bener-bener jual peluru men. Rupanya kaya juga jual peluru. Eh, mana sih? Sini cuy. Aslinya jual ya. Bang kan udah gue bilang, lu ngeyel sih, bukan ngeyel, kagak kebaca biji pelir. Nah sini cuy. Ayo 150 ribu lagi. Jangan toksik, emang nggak toksik, biasa aja tuh. Dual stream enggak? Emulator, bukan emulator, PC, Steam.
Aduh anjir. Gel gua. Salam Riau, halo Riau. Ini sebenarnya di sini ada trik, guys. Ada trik di sini. Tunggu gua liatin lah. Semoga enggak salah ya trik. Gila, recoilnya parah banget, men. Parah, men. Gua spam aja. Mampus kau. Sebentar, gimana caranya? Gua lupa. Gini kah? Maju dulu ya kalau enggak salah. Oh ya, maju dulu. Eh ada peluru coy, maaf. Nih guys, lihat keajaiban dunia nih. Lihat ya. Ini triknya gini nih kalau kalian main di profesional asli, kalau kalian enggak mau lawan. Kalau kalian mau lawan ya nengok di belakang aja, set. Gila, enggak logis anjir. Tiba-tiba jadi banyak gitu anjir. Ya main dapat duit tuh. Enggak logis teleport anjir. Main dapat duit lagi. Yes, dapat peluru hand cannon dijual mahal tuh. Berisik banget anjir. Di sini ada duit nih kalau enggak salah. Emang dalam mobil ada duit, guys. Gua enggak tahu dah. Di sini kalau enggak salah ada spinel, apa gua salah? Salah rupanya gua. Enggak ada duit. Berisik banget sih. Oke, ini kita dikejar-kejar ya, skip aja ya. Oke, okay. Masa save kelamaan, save-nya depan aja. Oke, okay, di sini kalau nggak salah ada lotingan, main nama-nama duit. Ayo dong, gue butuh hand cannon-nya. Apa Chicago-nya nih? Spinel main, shotgun main, dapat duit main, 2000. Ah, kaget gue masih kagetan, padahal gue udah pernah mainin loh. Kaget gue ada ular tiba-tiba lah. Mana tadi ularnya? Udah bodo amat lah. Yes, dapat duit 5000. Ada ular ya, kaget gue. Sabar. Itu apa? Hand cannon. Mantul. Jual lagi, kurang berapa? Jual peluru lagi ya. Got a selection. What are you selling? Ini ya, ini jual. Thank you. Handgun jual. Rifle jangan. Hand cannon jual. 120.000 lagi. Come back anytime. Ah, di sini susah nih kalau nggak ada AWM nih, hand cannon susah banget nembak nih. Pakai PRL boleh nggak nih guys? Susah gua lo nembak pakai hand cannon nih. Susah di sini kalau nggak pakai sniper. Susah di sini nggak pakai hand cannon. Gue agak lupa jangkauannya tuh sampai mana. Ah, susah men. Serius susah. Satu. Kena enggak sih gue di sini? Uh.
anjing! Kaget! Bangsat! Langsung sekarat kena bom anjing. Perel ya, perel lah. Nggak usah so-soan lah. Gua nggak sejago itu guys, buat nge-aim pake hand cannon yang geter-geter gitu. Motherfucker bitch, boom. Anjing kalian semua bitch. Sini lo ngumpet sini asli. Agak ada sniper. Wait. Udah mati kah? Udah mati cuy nampaknya cuy. Follow me. Ini bro. Anjing kasal, maaf kasal. Pak, gue butuh duit nih. Udah belum sih duit gue udah lengkap belum ya harta karun di sini ya? Thompsonnya belum ada duit. Kagak cukup duit gue. Dikit lagi nih. Tunggu duitnya. Ini ada harta karun cu. Mantep. Hampir kelewatan. Iya, thank you di pinggir rumah ada harta karun ya. Hand cannonnya jangan dijual lah kan, mau bikin konten hand cannon. Main duit. Kira kaget gua. Push lo bitch. Nih lo tumbal di sini asli ya. Nah lo tangkap asli tuh pada tuh. Cacat, kualat anjing. Kualat ketawain zombie anjing. Aduh. Mana sih zombinya? Oh udah anjing. Mayan duitnya, ayo Chicago dikit lagi cu. Semoga kita bisa dapat Chicago sampai ini guys. Sampai yang di rame-rame itu gue demen banget, gue bantai pakai Chicago itu. Pembalas dendam men. PRL gak ada duitnya cuy. Tunggu zombinya ada lagi di bawah nih. Oh bener kan? Gak kena. Oh gitu taktiknya cuy. Tahan dapat duit. Ini duit gua udah pas gitu. Sebentar. Mana sih? Follow me, follow me, follow me, buruan.
Nanti pas aslinya di tempat apa tuh namanya? Apa namanya tempat yang dia sendiri tuh gak bisa diangkat juga dong? Di sini, di sini, ke sini dulu guys. Wait, follow me. Wait, follow me. Wait. Oke, lu tumbal situ asli. Itu helm bisa gerak sendiri ya? Kacat anjir. Gimana sih dia? Kena. Aman tuh, asli gua aman tuh, yakin. Aman kah dia? Wah, aman cuy. Coba kita lihat asli dibacok gituan mati enggak? Kita eksperimen, guys. Wah, dia kok kesini? Enggak mau dipa biasa dicaplok langsung. Tumben enggak dicaplok. Follow me. Follow me, follow me. Goblok zombie-nya anjing. Oh, di sini ada lagi nih kelihatan. Wait. Oh, udah mati ya. Akhirnya berguna juga nih. Oh, gini. Lihat ini nih. Lihat taktik gua. Wait. Ah, lu jaga sini. Ini bakal muncul banyak nih. Enggak telat kok. Entar gua udah main dapat obat nih, gua udah sekarat. Buset, pada ngincer gua dong. Padahal aslinya udah gua tumbalin depan pintu. Oke, semoga gua udah bisa dapet Chicago di sini. Please, gua mau dapet Chicago, men. Cukup gak ya duit gua beli Chicago ya? Soalnya ntar lagi kita lawan yang sulit nih. Sulit pakaian cannon di situ. Sekarang yang kelawan zombinya, iya. Ini konten yang kenan apa kostum asli ya juga ya? Tengah, gua masih ingat di sini men. Sini bro. Wait, follow me. Ayo jalan. Kalau nggak salah ada takaran. Nah, ini ada adegan gua skip aja guys ya. Lamaan guys. Oke, kita tutup pintunya, siap. Wait, follow me. Nih gua ke ya ke sini cuy. Oke, gua mau acting dulu di sini guys ya. Wait. Oke guys, kok belum ya? Sungguh, di mana kuncinya ya? Lupa gua. Ada harta di atas, oke ntar gua cek. Mayan do goceng dikit lagi kah? Mana kuncinya? Di sini kalau enggak salah. Oh iya di sini cuy. Nah. Duit gua udah cukup belum ya? Wait. Oke guys, kalian lihat di bawah ini adalah gerbang menuju penjara kematian ya, dan kalian tahu apa yang akan kita hadapi di bawah sana. Kita langsung saja coba hand cannon kita melawan salah satu musuh yang ditakuti di game Resident Evil 4, yaitu manusia, X-Men atau manusia Wolverine. Kita lihat adegannya cuy. Matanya dijahit sepertinya karena dia buta. Seperti itu. Oke, next. Oke, cut. Eksperimen asli.
ya. Lumayan guys, sudah nyicil konten guys. Nanti besok kita lanjut lagi ya. Follow me. Follow me asli. Ini di sini ada duit kah di sini? Gue butuh duit. Kalau enggak salah ada duit di sini. Nice. Ekspresi lu, Bang. Langsung modern. That's how mafia works. Oke, gue butuh duit, man. Kita balik dulu ya, gue mau bantai yang di sini, guys. Pakai Chicago, guys. Semoga cukup duit gue. Oh, di sini ada. Katanya ada duit di sini. Coba mana-mana. Oh iya, benar. What the fuck, man? What the hell, man? Elah, rip. Gue kira bener acting player. Iya iya, guys. Gue lagi bikin konten, guys. Ripain bacot. Ya kok gak mau buka sih? Sebentar. Bisa ada di PS2 ya? Ada gak sih di PS2 baju begini? Gua aja lupa. Tunggu, merchantnya di mana ya? Oh no, di PS2 juga ada guys. Sama kali namatin ada Wong. Oh ya, gabung sama topeng permatanya. Tunggu, tunggu. Mana sih merchantnya? Merchantnya di luar, banyak jauh guys. Oke, Chicago please, cukup duitnya dong. Semoga, woy ada lagi anjir. Spawn lagi musuhnya cuy. Tunggu merchantnya. Merchantnya di luar situ cuy. Welcome. Got a selection of good warriors. Wih, udah 930.000 duit gua. Kita di gold bangle, elegant mask, purple gem, jangan. Velvet blue jual. Spinel jual pastinya, mixed herb gua jual ya walaupun darah gua udah habis, tapi enggak apa-apalah. Udah pakai Chicago mah enggak perlu darah juga harusnya. Entar gua jual apa lagi ya? Ini kali gua jual. Anjing kurang. Hand cannon gue jual. Rifle, iya rifle gue udah gak butuh. Shotgun jual. Handgun butuh gak sih? Enggak, udah gak butuh. Wah kurang cu. Tunggu bom jual aja ya. Eh salah gabungin lagi gue. Target treasure. Nah. Cukup ya? What are you selling? Bom gua jual yang enggak guna nih. 75.000, hand grenade jual. Hand cannon janganlah itu justru bikin konten. Gold elegant mask gua jual, set. Gold bangle gua jual, set. Thank you. Flare mixed herb gua jual ya, terpaksa ya. Cukup nggak? 5.800 ditambah 4.500 cukup! Cerot! 1 juta akhirnya kita membeli Chicago Typewriter. Ini senjata paling OP guys setelah PRL ini guys. Congrats! Iya akhirnya kebeli juga kan. Mantap! Oke kita bantai geng zombie rame guys ya. Percuma lo komen gak dibaca goblok. Dibaca anjir. Nih guys, lihat guys. Selamat dapat Chicago ya, thank you ya. Thompson. Kita lihat guys. Main pertama langsung dapat gak mungkin lah, harus namatin ada uang dulu. Nih guys, gue bantai yang ini. Bener-bener gue balas dendam cuy yang susah ini cuy. Gue inget banget cuy di profesional ini susah banget cuy pas awal-awal. Bergaya emang bisa bergaya. Mantap. Siap ya guys ya, siap ya. Ini nih salah satu stack tersusah di Resident Evil 4 cuy.
Di normal aja susah, apalagi yang waktu itu gue di profesional, men. Kayak bangke banget, disini kita balas dendam, men. Satu, dua, tiga. Say hello to my little friend! Huh? Apa? Lagi? Say hello to my little friend! Gue demen banget bantai-bantai balas dendam di sini, guys. Kita dibantai waktu itu di sini. Ayo, lagi mana? Kesel banget gue. Udah nggak perlu loading-loading lagi loh. Beli ini cuy, beli apa? Basoka. Kita nabung beli basoka sekarang cuy. Beli basoka yang 1 juta, guys. Songong lu, bukannya songong cuy, balas dendam ini. Gua udah melalui sulitnya di sini waktu itu profesional. Ini saatnya balas dendam, guys. Melampiaskan reload coba. We didn't expect that. Ini susah banget cuy di sini cuy, gua inget banget tuh. Kok gitu sih reloadnya? Oh, itu maksud kalian gaya-gaya ya? Oh iya iya. Benar-benar bisa gaya tuh, reload jadi gini ya tuh. Udah jadi gitu cuy. Kayak ada musuh belakang gua. Bener kan feeling gua? Gila men, puas banget men. Gini pelampiasan emosi kalau kalian abis diputusin pacar. Kalian pakai Thompson guys, lebih melampiaskan emosi cuy. Bener-bener cuy, cuma kalian harus namatin ada uang dulu ya. Tiga kali. Iya biji kuda sabar. Oh iya, gue baru inget. Oh Michael Jackson, sip, mantap Michael Jackson. Iya reload udah tuh, reload 4 kali tuh, udah tuh. Udah guys. Gue tau banget disini zombie nih di kiri gue. Apalagi, ayo sini, come to papa. Say hello to my little friend. Belakang gua ada kah? Nggak ada. Anjing, goblok asli. Gue baru tahu bisa digituin. Tumbal asli tumbal nggak apa-apa. Apa nembak-nembak? Oke, kalian udah lihat guys ya kemampuan Chicago ya. GG banget anjir. Look, there's a crank over there. Oke, siap. Kita ke sini. Mortal Kombat Armageddon ya ya. Udah 1 jam guys, gue nge-save dulu ya. Emang agak boring sih, cuma ya gak apa-apa, lucu-lucuan aja lah guys ya.
Mau rebut asli gua lo, ha? Hah? Iya, ah? Ngapain toh? Asli berjuang asli. Dan kita end lah, kita end penderitaan mereka lah guys ya. Oke guys, ini mungkin agak boring ya. Kalian mau konten ini di live dilanjutin apa gue bikin offline aja guys, sampai konten hand cannonnya jadi guys. Agak boring sih. Kalau mau di live-in boleh. Kalau mau di offline konten ya tunggu kontennya jadi. Agak boring sih. Offline aja. Agak boring guys, sudah terlalu OP ini kita guys. Terlalu OP men, jadi gak seru mungkin ya. Kenapa waktu itu viewers gue bisa 15 ribu, 18 ribu? Karena lagi seru-serunya, menantang banget. Ini kan jadi kayak ya beginilah. Jadiin konten, iya gue lanjutin nih konten hand cannon. Melawan semua bos pakai hand cannon pasti gue lanjutin. Tapi maksudnya yang untuk perjalanannya ke sana perlu di live-in lagi gak? Agak boring soalnya. Gitu. Nanti kontennya gue upload yang melawan semua bos dengan hand cannon gitu. Nah sinilah. Oh ini lah, ini ya kaki Leon patah nih guys. Live aja lah, off tuh. Banyak yang bilang offline. Udah pada bosan soalnya guys. Udah nggak seseru dulu pas zaman gue masih awal-awal profesional. Agak bosen soalnya emang sih gue akui. Udah ya gitulah. Udah selesai serunya men. Perjalanannya juga pakai hand cannon. Nah kalau pakai hand cannon susah tuh. Tuh kalau nggak salah ini harta karun cuy. Kalau nggak salah ya seingat gue ya. Iya mending like, oh itu bener kan. Nah, oke kita udahan dulu ya. Ya kalian udah lihat, gue udah nunjukin ke kalian demo live langsung coy. Kekuatan hand cannon, kekuatan Chicago, kekuatan armor asli guys. Ini gue nge-save di sini. RL5 udah tamat. Oke, kurang lebih seperti itu coy ya. Oke, seperti biasa kita sebut nama coy. Yang ketik I love asli pakai emot. Thank you Sergey Vladimir. Thank you Ryan Prasetya. Thank you Manarok. Dede Fals, The Thunder, Deep Barban, Nico Panji, Vindico, Jonathan Silangging, Uryu Minen, Casper Channel, Ilham Bayu, Jovan Raditya, Biji Bambang, Ahmad Hamad, Adi W, Saldi Putra, Nico Gosal, Kahmam, Sisin 99, Budi Setiawan, Ahmad Barudin, Sasuke Uchiha, Dede Faiz, Blawak Channel, Muhammad Alhas, Labil Bar, Adrian Kiki Pratama, Bayu Prayogi, Risandi, Muhammad, Handa Sutma, Dendi Sampit, Daryl Ahmad PH. Oke, 20 lagi guys. Marcel Pratama, Moriza Amin, Helmi, Kahmam, Zainuri, Gerald Luru, Komarudin, Sergey Vladimir, Apit Gaming, Madara Uchiha, 10 lagi Ferry Ananda, Forza Official, Nico Panji, Andri Rafif, Dalvandra, Mas Dahamtaro, susah banget namanya anjay, Muhammad Fajri, Agung Dirga, Muhammad Nawawi, Nezo, dan Imron Maulana. Bonus 5 gue tambahin the best, I love asli. Dian AKP, you're the best. Zalnari Ahmad, you're the best. Babang Boys, you're the best. Nabil Hussein, you're the best. Aditya Aryo, you're the best. Oke, okay, thank you semua yang udah nonton. Thank you semua yang udah like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue @windabasudara, sama seperti nama channel YouTube gue, buat tahu jadwal game harian apa aja yang gue mainin. Oke, okay? Oke, okay, abis ini gue akan istirahat 1 jam. Terus buat kalian orang-orang dewasa pencinta RPG, gue akan lanjut main lagi begadang sampai pagi, yaitu Legend of Legaia ya. Bocil kematian pasti gak suka game itu, jadi jangan nonton guys ya. Buat orang dewasa aja. Alright, until I'll see you on the next video. Brand The Winner signing out. Thank you guys, bye-bye.